Ankodoro. Kemal Kodar. Ankodoro. Ini Kodar itu bukan Kodar. Iya, apa itu? Kodar itu, ini lupa sih. Kodaro. Kodar itu kurangnya takdir kan? Tak. Istilahnya, istilah takdir. Kemarin yang kira-kira itu apa? Kodro. Kodro, beda. Ya beda, beda artinya tulisannya. Kodro, an kodaro, alaihi. Kodaro itu alaihi. Bukannya yang semacam takdir kodar itu berarti? Iya, ya seperti itu kan artinya lah. Kodaro, ya Allah, kamu tuh melakukan. Ini diperbaiki gimana lagi sih, dilem lho, cepot lagi. Lem-lem kastol, atau altiku. Ya ampun kastol nih, damel kastol. Nanti orang ketok, nenek lem. Nah, saya ngelem aja ya. Dilem. Pun dilem balik malah kuat ya protole. Lem ya, yang mau cepat lem dua sisi, dua sisi sini-sini. Ini lho, kuasa mengerjakan sesuatu. Nah, kodara mampu atau apa? Mampu. Mampu berarti an kodaro saking an itu saking di sini. Iya. An kodaro saking kemampuan. Setelah kodaro. Alaihi ing atasi ma. Mm-hmm. Alaihi ing atasi ma. Jadi itu kemampuan melaksanakan niku wau. Ma niku wau perintah itu. Wal. Well, itu berarti itu bacaan kodaro bukan kodaro. Kodri. Masdar. Saya ada an. An itu ain nun kan? Bukan alif nun. Alif nun. Lah makane kula ngeten, lho an di sini kok terus lho. Makane kula jadi an kodri tadi. Saya kira ain nun. Nah kan kalau ain kan bacanya an kan gitu. Iya. Ah, pikir kan bacanya kan an. An ini berarti an yang to di. Lah makane lho kok an di sini saking. An kodri. An kodaro berarti kalau ada alif nun. Kalau an itu an yang dia fi'il. An kodaro. Oh. Berarti setelah an apa tadi? An kodaro alaihi. Sebelumnya an. Ala zalika. Ing atas mengkuno mengkuno. An kodaro alaihi. Yento mampu. Yento wis mampu. Sopoman. Sopoman. Alaihi. Alaihi ing atas ma. Wal if wal afiyatibu fayatibu apa itu wa illa, oh ini illa berarti wa illa fayatibu gitu illa yeah. Wa illa kecuali alif lam alif yeah. Kecuali illa mongko ya cici illa ya setelah illa alif lam gini enggak illa iya benar wa illa lan sekejobo fayatibu ila itu masih anu itu menjelaskan kodaro kodaro kok mampu illa kecoba ora mampu nah, itu disitu jadi enggak ada hubungannya dengan setelahnya ing an kodaro yang to mampu sopoman illa kecoba ora mampu kecoba ora mampu berarti di sini ya. Terus fayajibu mongko wajib alaihi ing atasi mukalaf illa na ni na natari al nikaro nikafnya ada alifnya non kaf alif ro illa ini illa illa sakliani kecobo kecobo wajib apa al ingkaru lah ada alif lam. Nah, ini al-ingkaru. Oh, al-ingkaru ini kalau kan ada alif lamnya itu. Al-ingkaru. Lila, yuk al-ingkaru mau cemu. Oh iya. Nakaro. Bingung sih merupakan. Nah kan, ilah sama alif lam itu susah ya, sama ya. Oh, al-ingkaru. Nah, berarti kan, fayajibu mongko wajib alaihi ingatasi mukalaf opo al-ingkaru ingkar bikol bihi iya bihi lawan hati dia
Bikol bi kelawan ati ini mukalap bi. Ya mukalap. Maksudnya ini bikol bi, hikol bi bukan hati. Iya. Neng ya bikol bi kelawan ati ini mukalap bi ing. Napa nih kau kotoro? Awalnya bikol bi. Bikol bi itu. Tapi nah, bikol bi kelawan ati ini mukalap terus. Benar. Bisa mana? Ina aja za. Ina aja aja. Ina. Yeah. In. Inna, in. Inna satu ini ajizu, ajizu. Apa ajizu? Selain jim ada alifnya. Ain jim za. Ain jim za. 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 Oh ya, ajaza. Ajaza. Inna ajaza itu. Inna ajaza ini. Balasan itu. Ijaza ini. Oke, kalau ini in ajaza. Ajaza. Ajaza sudah pernah kok ajaza. Sampun, nah ini mesti ingatnya yang nopo niku. Ajaza dulu adalah ajuzun. Apa ajuzun? Ajuzun. Kalau juzun. Juzun. Terus ajaza. Jazaun. Ajaza. Nah, kamu pernah dulu ajuzun, ajuz. Ingatnya yang ini kuau balasan. Iya, ajaza. Nanti kalau dibuka baru ingat. Oh iya. Iya. Nah, sedang buka, ngerang ngono ke. Oh nah, biasa kok kayak. Berkata. Ain. Ajaza. Ajaza. Seru, pasalan itu. Iya, iya benar. Ajaja ya Jesu, ajaja dari bawah. Perempuan tua. Iya, jujur itu. Jadi situ aja itu lemah. Lemah itu. Ya. Oh ya. Lemah jusun. Bagian dari jusun. Jusun itu bagian jazaun itu balasan. Ajaza itu lemah. Aja sudah lemah. Ya, maksudnya kan lemah. Nah, berarti maksudnya di sini. Fayajibu mengko wajib alaihi ingatasi mukalaf opo al ingkaru ingkar. Bikol bihi kelawan atini mukalaf in ajaza lamun, lamun lemah sopo mukalaf anil kohari anil kohri oh kohri anil kohri ainun kan saking kan ini anil kohri ing atasi makso pemakso ingat saking makso saking makso wal wal amru wal amri banyak di sini kan artinya dan dan perintah itu kan wal amri lan perintah wazalika lan mengkuno mengkuno perintah setelah dalika apa ini apa ini wadu aku hamzah dod ain pak Hamzah baru Hamzah dot ain dot g tuh potol dot itu berarti kan sondot tapi bot betul betul Hamzah dot ain pak oh dotnya kalau bikin nggak betul dua sod bot oh, kalau dua fal dua bukan iya apa itu Alif. Itu tulisannya mana? Alif. Alif. Dod. Dod. Ain. Fa. Oh, ada apa? Pakai ain. Ada alifnya. Apa itu bukannya orang yang, no? Ah, betul. Kayak maksudnya itu orang yang nggak punya pawai. Nah, iya benar. Itu ainnya serain ain ada alifnya. Mana ada ain sih? Alif sih. Ada apa? Tadi ain di tengah itu. Oh, ain di tengah. Betul, Henten.
Padahal nonton. Oh iya, ada apa? Ada afun, ada afun gitu. Iya, kalimatnya gimana di sebelumnya? Wadalika, ada as. Lan mengkuno-mengkuno. Setelah ada afu apa? Al-imani. Iya. Ing rong rong al-imani itu ing iman. Iya. Alif ya mem imani. Alif ya mem. Mem alif. Iya. Al iman. Dari ka ada aful imani. Itu ada apa tu? Ada aful imani. Ada aful tu lagi mungkin dari kata sama yeah. Bahasa Indonesia tu dua apa itu? Iya yeah, dua apa itu? Dua apa tu orang yang tak mampu itu? Mm-hmm. Maksudnya lemah itu. Ad aful. Kang lemah iman. Nah, itu serta jadi betul-betul lemah. Az'aful imani dalika tadi mengkono-kono. Nah, itu mutada dari. Dalika. Enggak, seterusnya az'aful imani apa seterusnya? Hamzah terus alif masura itu bacanya ayi. Apa itu? Tulisannya. Lagi Hamzah sama Alif Masuro. Ya, ya nggak ada titiknya itu dulu. Iya, ada Abil Imani. Ayi itu juga. Enggak, bacanya apa? Ada Abil Imani. Bacanya aku lo belum seberapa. Jadi ngawur aja. Ayi, ayi. Ayi, aya. Ayi. Ayi, aku. Aku. Akli, itu. Akli. Akli. Ain kof lamnya itu akali. Ge. Ya. Alif kof lamnya. Bilang ge si Hamzah. Tuh bukan bi. Kalau akli kan ain. Ini Hamzah. Oh. Akolu. Akali. Akli. Ai ini ayi. Akla. Ayi akli itu. Akli. Akli. Ma yalzamu al insan. Yang gini sih nopo di bahasanya. Alif ya itu ayi atau ai. Kamu ngerti ya nya? Alif masyura itu lho. Oh, eh tegese ku akolu. Ai. Ora gandeng nek jo diwaca. Lah kan ku sanggup niku. Itu kalau ya nya digandeng itu baru mbok waca sambar. Ini kan bisa-bisa ai. Ai gitu. Ai, ai, tegese. Ikro kan ini baca ai hey, apa ai? Ikro ya ikan deh. Hmm, betul saja. Hmm, hilang. Ai, ai. Tegese. Tegese. Akolu. Akolu apa kolu? Akolu akal. Itu pakai ain. Ain kalau akli. Akolu. Kolilun apa kolilun? Kolilun. Kolil. Kola sama kolu beda. Kolil. Itu. Kol. Kolilun, kolil, kolil. Sedikit. Nah, cepetan mikir. Kalau lupa ya, ribon. Itu yang sering. Kolu itu berarti lebih sedikit, paling sedikit. Kolun. Eh, tadi ada apa tuh yang sangat lemah, lebih lemah, sangat sangat lemah. Ada apa kan lemah? Almah al imani lemah iman, lemah lemah iman. Lemah lemah iman. Ay akolu. Eh tegese. Ay tegese akolu. Luwes titik. Luwes titik. Apa nih tulisannya? Luwes titik. Ma. Barang. Yalzamu. Kang yalzamu kang apa yalzamu kalau lukur itu apa lukur itu izala itu nak azala yang silu yang yalzamu al insanu azima yalzamu itu sering itu azima yalzamu 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 itu
coba. Jamu dari sering lazim. Betul, lazim sangat betul. Saya juga lazim. Thank you, lazim. Tapi artinya nih kompetisi sih dari lazimnya. Lazim. Itu lazim sih. Betul. Belum. Itu betul. Oh, ngomong kok susah sih. Apa lazim tuh? Lazim ya, sama. Bahasa Indonesia sama. Lazim. Kok yo ra inget ya. Biasanya apa tak enggak tahu artinya. Ya lazim, lazim. Lazim. Nek ngetuk nang lazim. Lazim itu sampun. Oh, jalan. Tetap. Biasanya apa lagi? Lazima. Tetap. Pakai satu tempat. Lazima tak terpisah. Alzama mewajibkan. Ya itu lazima itu wajib. Lazim. Kalau alzama mewajibkan, kalau yalzama itu wajib. Kita nanti. Lupa saya. Lupa lazim. Yalzamu. Wajib sampai wajib. Tapi yalzamu itu wajib. Pak kemarin udah loh itu. Udah sih. Wajib. Nah, berarti bacanya ma kan apa sih? Ai akolu. Ai tegese akolu luwe lemah ma ing perkara. Ma itu barang. Barang. Ma ing barang. Yalzamu al insanu. Yalzamu kang wajib. Al insanu. Sopo al insanu gitu. Menungso. Sopo al insanu menungso. Indal ajazi. Ing dalam nalikane. Ajusi tadi apa? Lemah. Nah, maksudnya ini kan tapi bagaimana maksudnya ingkar kan sih? Maksudnya ingkar tuh. Ingkar tuh artinya dia. Iya. Ya dia. Tapi tadi kan syaratnya tidak dalam hati. Jadi yang mampu karena badannya anu lemah imannya lemah ini. Nah, berarti ini kan tadi kan ada ilah kecuali berarti songoten tuh. Kalau yang mampu itu harus melaksanakan, kalau yang tidak mampu karena lemah. Karena lemah itu enggak apa-apa. Oke, maksudnya itu ya kalimat ini. Jadi syaratnya lemah itu tadi. Dia itu bukan muncul dari hatinya, tapi memang dia kondisinya lemah. Kondisinya lemah. Karena terbatas kemampuan. Bukan dengan sengaja gitu loh. Tapi soalnya dari kalimatnya juga beda karena dia nggak melaksanakan karena meremehkan biar dah tua kalau dia kuat dan kadang-kadang dalam rasa tua dan meremehkan itu karena malas dan itu hati yang nggak boleh. Jadi kalimat yang ini dimaksud dari ilah itu adalah pengecualian dari kata mampu dari. Cuma ada ilah. Tadi di atas sih. Ya mau ilah khawatir kok padanya al ingkaru badannya. Ya, tak, saya jadi sih sama alif lam tadi. Tadi karu lagi. Enggak maksudnya kan yang tadi lo saya baca lagi ya. Wa yajibu lan wajib alaihi ing atase mukallaf apa amru perintah man ing menungso man tu ing wong man ing wong ro'ahu ningali sapa mukallaf sapa man sok nggih salah itu balik kebalik tandanya. Ro'ahu ningali sapa man hu ing perintah. Hu ing barang. Hu ing barang tarika ing wong kang ninggalake cai'in wiji-wiji minha saking mubeti lati. Lah kan maksudnya sing kan orang yang meninggalkan nampen iku wau yang dibatalkan. Terus au utawa yakti melaksanakan. Au utawa yakti laksanake sapa man biha kelawan muktilati ala ghairi wajhiha ing atase sakliyane sepadane muktilati. Nah, maksudnya kalau baca saya di sini tuh orang yang melaksanakan apa orang yang itu maksudnya itu barang yang dibatalkan itu. Menjalankan barang yang dibatalkan dan memerintahkan kepada seseorang yang
menjalankan menjalankan mati matian tubuh atau orang yang halal yang membatalkan, terus akhirnya dia, dia mengingatkan. Terus bayi yajib lan wajib alaihi ing atase ing mukallaf apa paharu qaharuhu maksa qahruhu apa qahruhu maksa ma ing ma hu ing ma maksa hu ing ma ala zalika ing atase mengkono-mengkono man zalika ala zalika ing atase mengkono-mengkono an kodaro yen to wis mampu yen to wis mampu sapa man alahi ing atase ma wa illa lan kejaba. Nah tadi kan illa. Kemampuan to tadi kan wajib ya seseorang itu harus memaksakan sesuatu selagi dia mampu harus dipaksakan, harus dipaksakan. Nah di sini kan ada illa wa illa lan kejaba fa yajibu mongko wajib alaihi ing atase mukallaf apa al ingkaru ingkar di kolbihi kelawan atine mukallaf bener di kolbihi ya ini di kolbihi kelawan atine mukallaf in ajaza lamun lemah sapa mukallaf anil qahri saking pekso anil kohri saking mekso wal amri lan perintah wa dalika lan mengkunu-mengkunu anil kohri wal amri itu ya oke, lagi ya sangatan ini kan boleh sangatan wajib baik faya jibu alaihi al ingkaru itu kan wajib mengingkari untuk orang yang lemah itu kan boleh gitu kan, boleh meninggalkan kewajiban itu kan. Nah ini anil kohri wal amri anil kohri wal amri saking maksa lan perintah wadalika lan mengkuno-mengkuno at'afu wadalika wadalika lan dari mengkono-mengko lemah apa sebenarnya tadi ajaza itu tadi wadalika lan mengkuno-mengkuno ajaza ajaza itu at'afu luwe lemah atau cuman at'afu iku luwe lemah al-imani ada aku al imani, iku ada aku lemah lemah iman, paling lemah iman, lemai, paling lemah iman tuh yang bahasanya tuh yang Indonesia ini gitu, atau sangat lemah imannya itu, oh banget. Nah, berarti kan ilah yang tadi bukan kejaba orang mampu kan tuh? Wa illa fayajibu itu loh. Nah, betul. Lan kejobo atau kecuali fayajibu mongko wajib ala ingatan kau. Jadi maksudnya di kalimat ini itu bagi orang yang benar-benar sangat lemah iman. Lemah iman itu akan mengingkari gitu. Ya boleh. Boleh mengingkari. Ya. Boleh tidak menjalankan. Tidak menjalankan. Tidak maksa itu tadi perintah ibadah. Tidak. Tidak boleh tidak menjalankan hal yang dipaksakan atau yang diperintahkan. Tidak memaksa untuk orang yang lemah kan, kan? Terus? Ya itu kan tadi seorang mukallaf itu kalau melihat seseorang kan di situ tadi melihat seseorang kalau dia harus mengingatkan hal yang membatalkan. Nah, tapi kalau maksudnya dia itu lemah untuk melakukan itu maka artinya dia boleh tidak memerintahkan memaksakan itu yang kalah itu 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 intinya tidak tidak harus memaksakan. Nah untuk bagi yang lemah itu kan maksudnya kan soalnya yang bagi yang mampu nek soalnya mampu berarti harus dipaksakan kalau yang tidak mampu tidak dipaksakan itu kan jadi judulnya itu seorang mukallaf itu yang harus melakukan kewajiban. Seorang mukallaf itu kalau melihat orang, nah itu melihat orang. Oh, ya kan gitu tadi kan judulnya kan itu tadi fokusnya kan kalau orang yang mukallaf, orang mukallaf itu wajib juga mengingatkan pada seseorang yang nah itu tadi malah. Nah, tapi kalau dia nggak mampu di dalam karena masih mukallaf itu kan berarti dia masih lemah untuk memaksakan ya. Ya tidak harus dipaksa. Nah terus selanjutnya ayat tegese akolu lu sepitik ma barang yalzamu kang yalzamu insan yalzamu kang wajib
opo al insan isopo al insanu menungso indal ajzi ing dalem saknalikane lemah. Lemah. Nah, yang selanjutnya ini. Terusnya indal ajzi. Wajibu kan wajib tarika jam jama tarbi jam tarik taroka tariku jam jami taknya dalibnya ya. Boten nenten. Ada taroka. Taroka. Oh iya beda beda. Tadi tarika itu pak salinya, kalau ini taroka. Taroka jami. Ninggal lagi ya taroka. Jami il. Tak. Taroka. Taroka itu berarti fiil. Terus ninggal lagi. Jadi jami ada situ makhluk. Jami a. Kalimatnya belum taruh kata dia mas, belum taruh. Wajib bulan wajib. Oh, wajib bulan bener berarti. Wajib. Wajib bulan wajib. Opo tarku. Mas dari. Kalau itu kalau fiil, maksudnya setelah wajib itu ada. Nanti baca kok kaya nak wajib. Wajib bulan wajib. Opo tarku. Opo tarku. Apa tuh? Tarku jamin. I, nah itu itu. Wajib bulan wajib tarku jami'i ninggalake sakabehane al-muharramati ing pira-pira artinya tetap biasa. Tak biasa. Iya, tak biasa. Ing pira-pira barang kan. Barang kan atau barang. Muharramati. Nah, nggih sangaten berarti maksudnya di sini sing iku wau sing kula mboten pahami kula iki. Yang mau dari iku ada aful imani kan lemah nafsa lemah lemah iman terus selanjutnya kan ayat tegese akolu paling setiti e ma barang yalzamu kang wajib al insanu sopo menungso so e sopo al insanu menungso. Nah itu maksudnya dari tegese saat titi e dia menjalankan segala yang diwajibkan. Ini penegasan dari maksudnya itu saat titi e paling sedikit minimal lemah imani menungso maksudnya minimal dia menjalankan hal yang wajib itu hal yang wajib indal kan tadi meninggalkan hal yang membatalkan minimal dia menjalankan yang wajib sudah menjalankan yang wajib indal ajzi ketika lemah kelemahan jadi soalnya indal ajzi itu maksudnya ketika kondisinya lemah, lemah itu mungkin karena tua gitu. Bukan ya, karena lemah imannya itu. Bukan, kalau lemah karena dia aja itu karena fisiknya lemah atau karena tua lemah. Kalau yang tapi sebetulnya gini, berarti yang kalimat ini maksudnya orang yang sungguh tua ya kan tidak tua dia. Tidak ya, kemampuannya semampunya lah intinya kan itu melakukan kewajiban semampunya. Iya, jadi lemah di sini lemah fisiknya. Tapi kalau do'if, ada'af itu lemah iman. Ada beda pengertian. Jadi ajiz itu kan pengertian orang yang sudah tua. Ajiz itu pengertian di kitab itu orang yang sudah tua. Orang sudah tua. Sudah. Jadi lemah tapi karena tua. Lemahnya karena tua. Karena tua, maka bukan itu fisiknya. Dia oh, melakukan kewajiban itu semampunya. Iya. Terus ini baru kalimat. Minimal yang wajib lah. Ya. Terus. Wajib tarku jami'il muharramati lan wajib ninggalake. Lan wajib ninggalake sakabehane al muharramati ing pira-pira barang sing haram.